teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan saya Chelsea Kristiani dan dengan saya Evita Adha dalam acara Salam Pramuka. Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan sebuah hajat meresmikan tempat rumah gerakan koperasi gitu Kota Bogor yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kepentingan pengembangan koperasi di Kota Bogor. Tempat ini dulu adalah rumahnya pimpinan Departemen Koperasi di Kota Bogor. Ya sekian puluh tahun tidak terurawat, terurus, kemudian alhamdulillah sekarang kita manfaatkan untuk kepentingan gerakan koperasi gitu kan. Jadi ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan politis, bukan untuk kepentingan seseorang, tapi untuk kepentingan koperasi. Karena koperasi ini kan Dekopinda ini merupakan sebuah perintah undang-undang. Dibentuk atas dasar undang-undang, kemudian dibentuk oleh semua gerakan dan diperlukan oleh gerakan di jadikan sebuah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi perkoperasian kepada pemerintah. Oleh karena itu tadi hadir Bu Sekda juga, ya saya sangat bersyukur Pak Wali Kota memfasilitasi tempat ini untuk kepentingan diskusi, mengembangkan perkoperasian, kerjasama dengan pihak lain, sehingga nanti kita mengembangkan bahwa koperasi menjadi juga indikator atau apalah alat untuk mendongkrak IPM di Kota Bogor. Jadi rumahnya gerakan koperasi. Di tadi saya sudah sampaikan dalam acara pembukaan ini bukan untuk pengurus gitu kan, tapi untuk semua gerakan koperasi. Jadi ada koperasi tahu tempe bisa diskusi di sini. Ada koperasi karyawan bisa diskusi di sini. Ada koperasi koperasi ekonomi kelurahan bisa diskusi di sini, membuat jaringan-jaringan usaha sehingga nanti kalau misalnya membutuhkan satu alat atau misalnya jual beras misalnya gitu, itu semua koperasi beli dengan satu tempat sama-sama, itu akan lebih efisien, efektif sekaligus juga lebih manfaat lah kira-kira. Saya Bibin Rubini, Rektor Universitas Pakuan, ingin menyampaikan selamat atas peresmian kantor Dekopinda Kota Bogor ini, yang mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai kantor tapi sebagai penggerak para pelaku ekonomi, para pelaku koperasi supaya bisa berkiprah di dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi terutama di Kota Bogor ini. Selamat sekali lagi kepada seluruh pengurus Dekopin dan juga selamat untuk menjadi penggerak para ekonomi UMKM ini. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang ada di kantor Dekopinda yang baru ya. Dulu kan kantornya tidak permanen seperti ini. Ini ada kantor yang menurut saya terrepresentatif lah untuk bisa kita berkumpul, bermusyawarah, merumuskan segala sesuatu untuk membangun perekonomian kita. Sebenarnya pengurus dari dulu semangatnya ada. Tapi dengan adanya kantor ini mungkin bertambah semangat lagi. Karena bagaimanapun juga kita harus menjunjung tentang kerjasama tripartit ya. Itu pemerintah daerah, swasta, maupun lingkungan perguruan tinggi harus bisa menjalankan roda-roda seperti ini. Universitas Pakuan sebagai perguruan tinggi yang ada di Kota Bogor diminta atau tidak diminta harus memberikan kontribusi terhadap Dekopin ini. Saya merasa senang ya, merasa terharu, merasa bangga. Jadi teman-teman gerakan sekarang punya tempat markas ya untuk berkumpul, menyampaikan ide-ide, kemudian juga mungkin ada saling share ya, saling berbagi permasalahan dan seterusnya gitu kan. Yang tetap, kemarin kan kita kontraktor ya,
setahun ngontrak. Sekarang kalau begitu sudah lebih nyaman. Tentu nantinya harapan saya ini jangan kosong diisi, walaupun jadi candanya, tersenyumnya, mungkin tertawanya mana itu bagian dari untuk mengembangkan koperasi-koperasi, gerakan koperasi menjadi lebih kuat ya. Lebih kuat. Saya senang, bangga deh gitu. Tinggal bagaimana memakmurkannya lah gitu ya, mengisinya. Jangan sampai punten ya, jangan sampai seperti peringatan Maulid di masjid-masjid kan. Malamnya rame gitu, begitu sholat subuhnya enggak ada, kosong. Ya kan? Gitu begitu. Jangan sampai seperti itu ya. Deko pindah Kota Bogor. Iya. Yeah. Pindah Kota Bogor. Iya. Yeah. Pindah kita Bogor. Iya. Yeah. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam minggu ini, saya Chelsea Kristiani dan rekan saya Evita Adha. Pamit undur diri, salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.